Terengganu FC meraih bekalan selesa pada pertemuan pertama berhadapan Kuala Lumpur Rovers FC dengan kemenangan 4-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Penyerang kelahiran Croatia, Ivan Mahmud, muncul wira dengan hat-trick sekaligus menerajui penjaring gol terbanyak Piala Malaysia musim ini. Jadi ruang untuk melakukan percubaan. Peluang Ivan Mahmud bijak memanfaatkan kelalaian benting pertahanan KL Rover yang tidak mengawalnya di hadapan pintu gawang untuk mudah melepaskan rembatan dengan kaki kiri pada minit ke-18. Ivan Mahmud memastikan TFC meraih bekalan selesa memasuki babak rehat dengan gol kedua di penghujung babak pertama. Penjaga gawang KL Rover Amirul Ikhwan sekali lagi melihat gawangnya bolos pada minit ke-51 dengan gol ketiga. Engku Muhammad Nur Syakir hasil umpanan Sonny Norde. Ivan Mahmud menutup malam gemilang buat sang penyu dengan hat-trick pada minit ke-67. Aksi timbal balik kedua-dua pasukan akan berlangsung pada 18 Ogos depan di Stadium Mizan Zainal Abidin, Gombada.